Untuk membuat silinder berjalan, Anda akan memerlukan silinder tisu toilet, dua cakram kartu, dua sedotan, dan dua klip. Buka klip kertas sehingga salah satu ujung bisa dinaikkan. Buat lubang di pusat cakram kartu dan buat klip berdiri. Tempelkan klip di bagian belakang. Oleskan lem pada dua lingkaran silinder dari tongkat cakram kartu. Cakram harus sedikit lebih besar dari silinder kertas toilet. Juga pin kertas harus diametris berlawanan. Buatlah V lekukan pada dua sedotan. Tekuk lekukan untuk membuat kaki dan kemudian tempelkan kartu pada kedua sedotan. Buat lubang melalui ujung sedotan dan tempelkan dua kaki ke pin. Tekuk pin sehingga kaki tidak keluar. Jika Anda menempatkan silinder di lekukan lembut, itu akan bergulir dengan kaki bergerak seolah-olah silinder sedang berjalan.